dunia sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan adalah kehidupan pertama dan dia sementara, bukan kehidupan yang selama-lamanya, bukan kehidupan yang kekal abadi, sehingga kita menghabiskan waktu kita untuknya lalu kita melupakan untuk membekali diri kita untuk negeri akhirat. Dunia sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa, negeri akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Dunia sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita berasal dari kata ad-dunu, yang artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kita menggunakan dunia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, jika kita memahami hadis ini dengan baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memahami hadis ini dengan baik, maka kita akan mengetahui hakikat dari dunia yang sedang kita berada di dalamnya. Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nilainya itu seperti selembar sayap nyamuk, seperti selembar sayap nyamuk. Jika dia memiliki nilai di sisi Allah yang nilainya seperti selembar sayap nyamuk, masa qaw minha kafiran syurbata ma'in, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun seteguk air. Jika dunia ini punya nilai di sisi Allah, tapi nyatanya jemaah sekalian, orang-orang kafir mereka yang punya air, mereka yang bebas, seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini bagaikan surga untuk mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara untuk orang-orang beriman dan bagaikan surga untuk orang-orang kafir. Mereka punya dunia. Itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya dunia ini lebih hina daripada selembar sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita banyak yang tertipu dengan dunia tersebut. Banyak manusia yang tertipu dengan dunia itu, padahal dunia itu adalah sesuatu yang sementara, kesenangan yang sementara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dialah Allah yang memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan juga memberikan keterbatasan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian kata Allah, wa farihu bil hayatid dunya. Namun ada orang-orang yang sangat bergembira dengan kehidupan dunia sampai-sampai mereka lupa dengan kehidupan akhirat. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia kata Allah dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit dibandingkan dengan kesenangan di akhirat.